Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melakukan perjalanan keliling-keliling daerah perdesaan, perdesaan, dan juga nanti kita akan melewati jalan pesisir selatan Kota Kebumen ya, sambil melihati pemandangan dan juga tambak-tambak udang yang sudah beroperasi. Ya, oke teman-teman. Nah, ini seperti inilah ya pemandangan tambak-tambak udang di sekitar selatan Kota Kebumen. Sebelumnya ini adalah lahan pertanian ya atau persawahan di lahan pesisir atau berpasir, teman-teman. Dan saat ini sudah mulai berubah menjadi lahan tambak udang ya. Dan di sini juga ada orang-orang yang sedang memperbaiki mesin untuk tambak. Kalau nggak salah itu mesin diesel ya teman-teman yang sedang diperbaikinya untuk pengoperasian tambak udang di sini. Ya karena biasanya ya sangat rawan ya kalau mesin-mesin beroperasi ada kalanya rusak teman-teman. Dan di sini saya melakukan perjalanan sekitar jam 11 siang ya. Seperti inilah ya penampakan pemandangan, dan di sini juga ada bedeng-bedeng atau gubuk-gubuk ya sebelah kiri yang sudah siap dibangun dan ada juga yang sudah berdiri. Oke, sambil melihat pemandangan di siang hari ini, teman-teman jangan lupa bantu saya ya, bantu subscribe, like dan komen serta tekan tombol notifikasinya untuk terus mengikuti perkembangan terbaru di channel ini. Nah, di sini bisa dilihat ya kolam atau tambak udang, dan di situ ada juga baling-baling yang berfungsi untuk menggerakkan air ya, air tambak udang. Dan itu menggunakan diesel sepertinya ya, apa genset saya nggak tahu persisnya teman-teman karena terlihat sangat jauh. Dan di samping-samping kolam ini juga terdapat jaring-jaring untuk mencegah hal-hal lain memasuki areal kolam ya, untuk memagari kolam-kolam. Ya, seperti inilah ya pemandangannya tambak-tambak di daerah selatan pesisir Kota Kebumen, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat dari dekat penampakan tambaknya. Di sini juga ya bisa dibilang ini cukup lebar ya, teman-teman. Di sini juga ada sumur untuk mengganti atau menguras air ya mungkin. Dan di situ juga ada baling-baling yang tersebar di sisi tambaknya. Dan di sana juga ada yang sedang menunggu ya, atau ada orang yang sedang bekerja mengoperasikan tambak ini. Ya, ini di bagian paling timur ya, tepatnya di daerah Mirit atau selatan Kota Kebumen. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Dan terima kasih telah menonton.